Pemirsa, atlet cabang olahraga menembak dari DKI Jakarta berhasil meraih 2 medali emas pada Grand Final lapangan menembak outdoor. Di kelas trap women individu, menembak asal DKI Jakarta, Sylvia Silimbang mampu mengungguli saingannya dari Provinsi Papua atas nama Sarmunah yang berhasil meraih medali perak. Sedangkan medali perunggu diraih oleh penembak dari Provinsi Lampung atas nama Adelia Safitri. Sylvia Silimbang juga berhasil meraih medali emas di nomor trap mixed time bersama dengan pasangannya Anas Musinon Joko. Sementara medali perak diraih oleh pasangan Provinsi Nusa Tenggara Barat Bagus Soleh Aris Yaman dan Supandi. Sementara medali perunggu dari Provinsi Lampung pasangan Nanda Suhelmi dan Adelia Safitri. Sementara di nomor menembak reaksi, medali emas diperoleh oleh Provinsi Yogyakarta atas nama Hans Christian Pratama. Sedangkan medali perak dari Provinsi DKI Jakarta atas nama Vinensius Janingrat. Sedangkan medali perunggu dari Provinsi Kalimantan Barat atas nama Adrian. Sementara itu, peraih medali perak untuk kontingen tuan rumah Sarmunah yang tampil di nomor trap women individu mengaku bangga meski persaingan cukup kuat, namun dirinya bersyukur pada Tuhan mampu meraih medali perak untuk kontingen Papua. Kiat-kiatnya sih kita memang persaingan ketat ya, ketat. Kita lebih awal di sini, kita latihan lagi di sini karena ini kan view-nya baru ya, lapangannya baru. Penguasaan lapangan ya? Penguasaan lapangan harus dimatangkan gitu. Ya, karena memang ini nomor baru juga, persaingan ketat juga, siapa yang kuat, tapi kita udah berusaha gitu ya, kita berusaha ya, memang DKI lebih. Dari Kabupaten Jayapura, Cornelia Mudumi, iNews Jayapura melaporkan.